Lalu halus cukup segini aja. Sebelum kita campurkan sama dadak atau pur, alangkah baiknya daun pepaya ini kita cuci dulu dengan air bersih. Oke teman-teman, kita cuci dulu ya daun pepayanya untuk menghilangkan getah dari daun pepaya ini. Kalau sudah bersih, tinggal kita lanjut ke langkah berikutnya. Kita langsung saja tuangkan ke pakan yang kita buat. Kemudian kita aduk-aduk sampai merata.